Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Harian berbahasa Inggris The Guardian mewartakan tentang kerjasama pengembangan vaksin COVID-19 antara Malaysia dengan China dengan tajuk berita Malaysia in deal with China for COVID-19 vaccine development. Malaysia bekerjasama dengan China untuk pengembangan vaksin COVID-19. Malaysia pada hari Rabu mengatakan telah menandatangani kesepakatan dengan China untuk bekerjasama dalam pengembangan vaksin yang aman dan mujarab sebagai bagian dari upaya memerangi pandemi COVID-19. Berdasarkan perjanjian tersebut yang berlaku untuk periode awal 5 tahun, negara Asia Tenggara itu akan diberi akses prioritas ke vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh China. Keduanya akan berbagi pengetahuan dan keahlian serta memfasilitasi kemampuan ilmiah dan teknologi untuk memajukan pengembangan vaksin di negara mereka, kata Malaysia dalam pernyataan bersama Menteri. Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Khairi Jamaluddin menandatangani perjanjian dengan mitranya dari Tiongkok, Wang Zigang, dalam sebuah upacara virtual. Kerjasama antara Malaysia dan China berdasarkan perjanjian tersebut akan diawasi oleh komite yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri kedua negara yang dibentuk pada bulan Oktober untuk mengatasi tantangan pasca pandemi. Kedua negara juga akan mendukung partisipasi sektor publik dan swasta mereka termasuk universitas, institusi, masyarakat, dan organisasi dalam proyek kerjasama mereka, kata Kementerian Malaysia. Semoga vaksin tersebut, vaksin COVID-19, pandemi COVID-19, segera berakhir sehingga bisa beraktivitas dengan lancar kembali kita semua. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.